Ini kita ambil kesempatan bersama saya untuk dan saya berhijrah ini dapat berhijrah kerana apa? Seperti yang saya katakan tadi, sebab apa? Allah sayangkan saya, sangka baik dengan Allah dan Allah bagi panjang umur. Sebab apa? 33 tahun saya dalam keadaan hubbud dunia. Hubbud dunia, dunia. Lebih kurang 33 tahun. Mana dia? Ini TV. Oh, nak tengok. Bolehlah tukar sikit-sikit. Jadi 33 tahun dalam hubbud dunia. Kan? Kan? Lepas itu sampai nikmat yang Allah bagi sama saya sampai digelar saya waktu itu kira-kira tinggi dia tu bagi saya lah. Bagi Allah tak ada benda. Kita lah megap sampai orang cakap, sampai orang gelar saya the king of dangdut Malaysia. Masya Allah. Raja dangdut. Sekarang ni dah raja gendut lah, tak lagi dah. Dan ini nikmat yang Allah bagi sama saya. Ya kan? Tapi apa yang terjadi 33 tahun? Pernah saya nak mati, setengah mati, tiga suku mati? Pernah. Tapi tak mati-mati. 33 tahun. Saya ingatkan kejayaan saya itu itulah kejayaan. Maka saya pun jalan-jalan. Rupanya tak sedar saya. Tengah waktu itu saya tengah keadaan sesat. Tenggelam di lautan tak bertepian. Habis. Bawa ke sana, bawa kembali. Kalau sekiranya saya sendiri sesat, tak apa. Ni bawa pula orang lain sesat. Yang nyanyi-nyanyi lagu saya tu sesat lah semua tu. Kan? Lanjut main karaoke lah, naik club lah. Habis joget sana, joget sini, pegang sana, pegang sini. Minum sana, minum sini. Apa tak? Siapa jadi asbab? Saya lah. Kan? Saya punya lagu sampai hebat juga lah. Saya rasa hebat. Sampai berapa lagu saya tu? Sampai kira hit lah. Sampai filem Hindustan pun curi lagu tu. Dulu filem Man tu kan. Yang sedang-sedang. Ada lagu saya yang sedang-sedang. Kan. Tapi dah hari ini saya dah tukar lah lagu yang sedang-sedang tu jadi lagu yang maha tinggi. Selepas hijrah, alhamdulillah ada berapa buah lagu saya. Yang berapa buah lagu saya, saya tukar liriknya daripada dunia kepada akhirat. Daripada makhluk kepada yang khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang-sedang. Kalau dulu kan dia tidak cantik, ma Allah kan. Ya kan, itulah dia. Tapi sekarang ni dunia sandiwara, ma. Dunia sementara, ma. Yang kekal dan abadi hanyalah akhirat saja. Betul ke tak betul? Aku cinta dia, ma Allah. Aku sayang dia, ma Allah. Hidup dan matiku ini hanyalah untukmu ilahi. Itu dia tuan. Jadi banyak lagu saya lah yang sudah. Jadi bermula sebenarnya daripada mana tuan-tuan? Bermula daripada ketika itu tahun 80. Saya ni, okey, nama saya kenalkan dulu lah. Ada orang kenal kan. Nama saya tadi hampir salah juga cakap. Dia cakap Wan Syahwan dulu. Ingatkan Syahwan ke bu? Wan Syahman bin Muhammad Yunus. Lahir di Sumatera, Indonesia tahun 1961. Tuan-tuan. Saya pakai Wan sebab mak saya raja. Di sana pun macam itu. Kalau mak dia raja dekat Delhi sana, Asahan. Di Medan lah, sebelah Medan. Mak raja, ayah orang biasa, anak dia Wan, saya lah. Dan asal kami, sebelah mak saya dari Rawalpindi, dari apa namanya, dari itu Pakistan sana, Rawalpindi, Islamabad kata. Dulu onyang saya, ayahnya bawa merantau ke Sumatera, ya kan? Jadi muka biasalah orang Pakistan, muka dahi licin kan, muka cantik. Saya rasa lah, tidak tak raja tak berkenan tak. Maka raja Asahan tu kahwin. Bila dia kahwin, lahir atuk saya, Raja Ahmad, anak raja. Kemudian kahwin dengan Raja Bibi, nenek saya. Kemudian anak dia yang pertama kan, mak saya, Raja Yusleni. Habis Raja Yusleni kahwin dengan raja juga, tapi Raja Batak. Kahwin dengan Batak. Jadi dia orang biasa. Jadi anaknya pertama saya, Wan Syahman bin Muhammad Yunus. Jadi tuan-tuan, sebelum saya menjadi penyanyi, panjang jalan dia sebenarnya. Saya pernah berhijrah
tiga kali berhijrah, hijrah dunia. Pertama sekali lepas solat, lepas saya sekolah dulu di Medan tahun 2000 tahun 80. Saya dah tamat sekolah teknologi menengah. Sekolah teknologi menengah, kalau di sini politeknik lah, politeknik kan. Saya pun pergi ke mana, merantau, hijrah pertama dari kampung pergi Singapura. Wah, Singapura saya 2 tahun. Mula-mula apa saya nak sebenarnya, saya punya niat nak kerja kapal tau, niat pun niat dunia lah kan. Waktu itu umur saya baru 18-19, memang apa dia kan. Jadi sampai di Singapura, 2 tahun dari Singapura, tapi saya tak boleh belajar kapal, entah ke mana, saya entah ke mana. Maka saya mula-mula hanyut saya di sana. Hanyut tak, bukan hanyut di laut, hanyut di darat. Habis berkawan dengan budak-budak sana kan. Bergaul kan. Habis hancur. Kemudian tak jadi apa, datang kawan saya kan, dia bilang, kau mau belayar betul? Mau? Okey, kau pergi Jerman. Dekat Jerman ada satu tempat namanya Hamburg. Sana internasional punya pelabuhan, seluruh dunia ada di sana. Saya jumpa orang Malaysia, orang Singapura, orang mana-mana, Indonesia, jumpa saya di sana. Saya pergi tahun 83 awal, saya pergi Germany. Tapi sampai di sana belayar pun tak jadi juga. Sebab apa? Saya sudah jadi kejutan budaya pula, kawan dengan Mak Saleh. Habislah, tak payah cerita lah, ada kawan dengan Mak Saleh tu kan, macam-macam kawan sana ada. Orang Eropah semua ada ke sana, Afrika pun ada, Ghana, macam-macam saya berkawan di sana. Lepas tu balik tak jadi juga. Kemudian tahun 84 barulah pergi ke Malaysia. 84 di mana? Di Seremban. Sebab saudara daripada mak saya ada di sana, muka semua Hindustan pun dekat Seremban sana. Kan? Ada lagi di Sarawak ada juga. Jadi tuan-tuan, saya pun selepas saya sampai di Seremban, maka bertukarlah rancangan. Daripada niat beraya kapal, tiba-tiba ada orang ajak saya main muzik. Main muzik. Saya memang pandai main muzik. Saya boleh main muzik, main gitar, boleh nyanyi lah kan. Gitu kan. Jadi diajak. Maka tuan-tuan, saya pun pergilah main muzik. Saya ingat lagi yang bawa saya main muzik, yang pertama sekali ajak saya, kami berdua aja tu dekat klub. Saya main bass, dia main gitar. Nama dia Eddie Wow. Pernah dengar yang dulu? Engkau lah yang satu di dalam hatiku, kasih dan sayangku padamu. Bagus lagu dia. Engkau yang satu. Engkau yang satu, Allah. Kan? Dia ajak saya. Tapi waktu itu kami belum jadi penyanyi lagi. Dari pengalaman situlah tuan-tuan, saya pun pergi beberapa tempat di Seremban. Kemudian pergi ke Kuala Lumpur, kemudian pergi ke Ipoh, pergi ke Melaka, semua main hotel. Pergi ke City Bayview dekat Penang, dekat Johor Bahru. Pergi Sarawak, Kuching, Sarawak, kemudian Miri. Inilah pengalaman 5 tahun. 5 tahun pengalaman muzik. Kemudian baru di situ saya pergi, satu hari saya pergi studio, saya tengok kat studio ada orang recording. Saya fikir ini recording senang aja recording ni. Panggil orang, panggil drama, panggil apa kan, panggil gitaris, buat not balok tu kan, tapi kita punya lagu lah kan. Panggil orang semua, boleh main musik, dubbing. Macam ni saya pun boleh. Saya pun berniat pula lah nak jadi penyanyi. Saya cipta lah lagu, saya buat. Maka tahun 90 keluarlah album saya yang pertama. Keluar-keluar jadi juara pula. Juara terus. Tu yang terpanjak buruk tu. Buruk pun tak panjak macam tu. Saya ingat lagi di mana, Seberang Jaya, lagu Nescafe, juara Nescafe pujaan 10. Tak ada kan dulu kan? Kalau yang tua-tua sebelah saya ni tahu kan. Juara Nescafe pujaan 10. Lagu yang dia bertajuk Fantasia Musim Cinta. Itu lagu saya lah. Ku genggam awan kelabu, ku gapai langit yang biru. Makcik pernah dengar lagu tu? Pernah ke tak? Berarti tak menipu. Tak. Di situlah saya mulai dikenali orang ramai. Album pertama, album kedua, album ketiga, album keempat, 4 album saya sampai 94. Lagu terakhir, album terakhir tu yang keempat, Bulan. Bulan ku sebut namamu selalu, teringat setiap waktu.
Pernah dengar lagu? Pernah dengar lagu tu kan? Semua lagu-lagu hit tu. Tapi saya tak perasan lagu tu sebenarnya lagu lah. Oh, bawa orang ke jadi fitnah, banyak fitnah. Sebab apa? Semua lagu memuja, semua lagu memuji makhluk. Mana boleh puji makhluk? Tinggal lagi dulu kita tak tahu. Ha, bulan tu nama perempuan tu. Allah, lagi dahsyat. Ha. Fantasia macam cinta, cerita-cerita cinta. Tuan-tuan. Tapi alhamdulillah sekarang ni sudah selepas saya selepas hijrah ni, saya fikir macam mana ada kesempatan nak tukar lagu tu. Saya tukarlah seperti lagu yang tadi tu juga yang sedang-sedang. Saya tukar Fantasia Musim Cinta menjadi Asmaul Husna. Ha, dulu dunia kan. Sekarang kepada Allah SWT. 99 nama Allah. Melodi sama. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari'ul Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhabur Razzaq Al-Fattah sampai as-sudur, tuan-tuan. Alhamdulillah berkat saya lancar lagu tu, dapat juga saya lancar Asmaul Husna. Jadilah. Tak boleh jadi hafiz, jadi lancar Asmaul Husna, jadilah. Nah, Allah pun janji juga siapa yang boleh hafal Asmaul Husna, ya kan? Maka Allah mudahkan juga dia masuk syurga Allah Subhanahu. Jadilah tuan. Tuan. Nah, lagu Wulan pun macam itu juga, saya tukar. Wulan jadi tukar jadi Tuhan. Wulan kan nama perempuan. Tukar jadi Tuhan. Tuhan, ku sebut namamu selalu, teringat setiap waktu, terukir dalam hatiku. Tuhan, ku sebut seluruh namamu di dalam malam siangku, agar terubat rasa rindu, selalu rindu padamu. Allah. Bila kita faham-faham sikit agama ni, Allah bagi fahamlah. Yang bagi faham pun Allah, barulah tahu kita rindu kita kepada Allah Subhanahu taala, tuan-tuan. Pentingnya kita rindu pada Allah Subhanahu taala. Sebab apa? Siapa yang rindu pada Allah, pasti dia akan, Allah lebih merindui dia. Itu je kunci dia, macam itu aja. Kita cinta pada Allah, Allah pasti akan lebih cinta pada kita. Ha, kan? Kita rahmat Allah, Allah pasti akan lebih merahmati kita. Ha, kan? Ada jalan. Kita rindu pada Allah, Allah pasti merindu kita. Kita sayang pada Allah, Allah pasti menyayangi kita. Ya kan? Sebab apa? Ha, selalu tu kan. Tentu boleh dengar kan? Ha, dia punya dalil. Apa katanya? Ketika kita berjalan kepada Allah, Allah dah datang berlari kepada kita. Betul tak? Ha, selangkah kita kepada Allah, Allah datang sedepa kepada kita. Ha? Dan Allah SWT sangat mencintai semua ni hamba-hamba Allah SWT ni. Lebih dari 70 kali lipat seorang ibu kepada anak. Ibu kepada anak kan sayang kan? Tapi Allah lagi sayang 70 kali lipat lebih kepada hamba-hambanya. Dengan Allah buktikan dengan kasih sayang ini, tuan-tuan. Ha, saya dan tuan-tuan sebenarnya masih Allah sayang. Sebab apa itu? Pasal Allah hidupkan lagi. Allah hidupkan lagi ni. Ha, kalau tidak, kalau mati sekarang agak-agak cukup kan? Boleh masuk surga? Boleh? Boleh kan, bu? Kalau hari ini dimatikan, bu, boleh masuk surga? Tak boleh kan? Sebab tak cukup kan? Masih ada lagi karaoke kan? Masih ada dangdut lagi kan? Tak boleh. Tak boleh. Nah, kan? Jadi hari ini kita panjang umur. Saya buat panjang umur tadi, Allah bagi saya hidayah. Alhamdulillah. 33 tahun tuan. Mati. Pernah mati setengah mati. Tiga suku mati-mati pun. Tapi Allah masih hidupkan saya. Dan alhamdulillah, Allah bagi saya hidayah. Pada bila yang Allah bagi hidayah? Selepas 49 umur saya. Sekarang. Waktu itu 49. 2010 lah lebih kurang itu. 2011 kan. Ha, waktu itu. Di situlah saya. Ha, macam-macam sebenarnya sebelum itu saya sudah dapatkan. Jadi lagu-lagu saya pun semua hit. Kalau duit jangan tanya lah tuan. Eh, tahun 97, 98, 96 ni tuan. Satu bulan saya boleh dapat 70 ribu. 80 ribu, 100 ribu tu senang-senang lah itu. Ha, royalty lagu, royalty ni, ni lagu nyanyi sini, buat lagu, buat album segala macam ni. Ha, buat show. Oh, senang-senang duit. Tapi, di mana itu duit?
tak kaya pun. Tuan, kat Indonesia lagi paling banyak saya dapat, saya buat buat duit. Saya punya album, ada 3 album di sana jual di Indonesia, termasuk yang sedang-sedang tu 2 juta unit laku. Kemudian ada lagi satu penyanyi dari Bandung, saya produce, maknanya saya punya company lah. 3 album pun 2 juta unit. Waktu itu royalty saya, company bos bagi saya royalty saya di Indonesia, sekeping tu sekeping seringgit. Seringgit waktu itu duit 2000 rupiah. Satu ringgit lah. 4 juta kan? 4 juta keping kali seringgit berapa? Saya pernah bawa balik lah 4 juta. Tapi itulah, di sini lagi banyak juga. Tapi jadi pertanyaan, mana duit? Sehingga duit itu sebenarnya tidak ber, tidak ada keberkatan. Sebab apa? Allah bagi nikmat tapi tak bersyukur pada Allah. Maka disempitkan kita punya dada ni. Nampak macam banyak duit. Memang banyak. Tapi lari ke sana, habis ke sana, habis ke sana, habis ke sana. Kalang kabut dan semua. Macam-macam bencana. Macam-macam ni Allah bagi diri kita. Masalah, masalah, masalah. Sehingga masalah yang terakhir, itulah. Tapi saya tangkap baik pada Allah SWT. Sebab masalah yang Allah uji saya itulah boleh datangkan saya kembali kepada Allah. Kalau tidak, tuan-tuan, dulu Allah dah jalan ni, kaki ni dah sebelah kanan ni, tinggal tolak je neraka tu. Betul kan? Semua saya, apa yang tak dibuat waktu zaman itulah. Kan? Jauh daripada Allah, jauh daripada baginda Rasulullah SAW. Habis. Kehidupan saya macam kehidupan orang yang bukan orang Islam. Tapi cuma saya ada kalimah je. Tapi perbuatan saya, na'udzubillah, zalim. Tuan-tuan, kadang-kadang kau fikir. Tapi syukur saya kepada Allah SWT. Dalam keadaan saya yang sudah jauh, Allah tarik balik. Allah syukur. Tapi diujilah. Ujiannya macam mana tuan-tuan, itulah. Ketika saya 49 umur saya tu, diuji saya dengan keretakan rumah tangga lah. Hancur. Rumah tangga hancur. Kita ni mesti kering waktu itu. Cerai berai. Dan yang paling sedih sekali, anak-anak lah. Ada 3 orang anak saja. Itu pun anak-anak jadi terbiar. Lari dia orang, tak nak lagi dengan saya. Lari. Ada umur 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Sekarang umur 29 lah. Itu pun tak ada, tak nak dengan saya. Jadi satu hari bila saya, siapa tak sayang anak, rindu dengan anak kan, saya pun pergi tengok tempat rumah mak dia. Nak tengok, konon-konon nak jumpa lah. Bila jumpa tuan-tuan, dia, saya ingat lagi dekat Greenwood. Rumahnya di atas kan, ada 2 tingkat. Saya pun panggil anak saya. Tak bolehlah masuk kan, rumah itu kan. Dia datang, naik ke depan lah, keluar lah. Tapi tuan-tuan, apa yang terjadi, bukan dia nak duduk. Tak jumpa saya. Tiba-tiba dia ejek saya. Dia julur-julurkan lidah. Kan? Kemudian dia ejek-ejek saya. Dia buntut-buntutkan. Ni 3 orang ni. Satu laki-laki, 2 perempuan. Dia main-main buntut-buntut. Kita kat mari. Tak nak. Situlah tuan-tuan paling sakit. Tuan-tuan pun tak pernah macam anak buat macam tu kan. Saya anak saya buat macam tu. Tapi salah siapa? Bukan salah dia orang. Kan? Memang salah saya lah. Sekarang ni baru saya mengaku salah. Dulu sakit hati saya. Pulanglah saya dengan keadaan hampa. Di situlah saya bermula. Tiba-tiba saya terfikir tu. Terfikir saya, satu waktu itu saya disentul tinggal. Sebenarnya untuk apalah saya dilahirkan? Dilahirkan di dunia ni untuk apa? Haruskah saya macam ni aja? Kan? Nak cari ketenangan dah tak tenang, kalang kabut aja. Risau aja. Resah gelisah aja. Kemudian apa namanya, nak cari berkat, sudah tak ada dah. Macam-macam tu aja, ada bala aja, bencana aja, ada aja yang tak kena. Hati disempitkan aja. Betul kan? Tak ada Allah, tak ada Rasul, hati sempit. Siapa dekat dengan Allah, siapa dekat dengan Rasul, hati dia dilapangkan. Bukan pasal duit. Itu aja. Jadi tuan-tuan, dari situ saya berubah. Tiba-tiba terfikir saya, kalau sekiranya aku matilah hari ini macam mana? Adalah. Sebab saya fikir mati tu, tiba-tiba datanglah takut saya pada Allah. Itulah saya mulai, 49 umur saya, barulah saya nak sembahyang. Pergi solat, baru nak solat. 49 umur. Baru. Gila solat pula. Apa katanya? Jos. Solat-solat je. Pergi masjid, solat. 1 tahun, sudah ibadat saya. Saya buat ibadat. Saya tak takut mati dah ni. Ibadat. Okey.
bulan puasa, bulan Ramadan saya sudah berpuasa lah. Kemudian saya sudah tahu nak bayar-bayar zakat. Punya bayar zakat ni kena bayar juga ya. Dulu mana kita tahu sangat bayar-bayarlah, tidak-tidaklah ingatkan. Kan? Zakat harta, zakat fitrah. Maknanya saya sudah sudah beribadat tuan-tuan. Tapi apa nak beritahu tuan-tuan bahawasanya sekarang ni saya terfikir, baru saya tahu bahawasanya kita ni tak cukup lah untuk ibadat saja. Sebab dibuktikan dengan saya, satu tahun saya ibadat kan, tak jadi apa. Solat saya solat lah kan, puasa saya puasa, semua ibadat ha, kan, tapi tak jadi apa. Maknanya bercampur-campur tu batil, tak boleh keluar, tak boleh keluar. Saya solat-solat juga, orang ajak saya pergi disco, saya disco juga. Solat-solat juga, orang ajak saya pergi karaoke, orang ajak hem-hem, semua saya buat. Tak boleh tercabut. Saya nak fikir, saya nak cuba usaha tapi tak boleh. Ha, tuan-tuan. Jadi rupanya tuan-tuan, kalau memang sebetulnya kita ni bukan tak cukup lah ibadat. Ha, baru saya tahu. Sebab apa rupanya kita ni bukan umat ibadat. Kita ni sebab apa? Kita ni umat baginda Rasulullah SAW, ibadatnya sikit-sikit aja. Ha, 2 menit, 3 menit, 5 menit, mana boleh? Ha, kan? Kalau umat ibadat tu rupanya tuan-tuan adalah umat selain daripada umat baginda Rasulullah SAW. Contoh sebagai umat Musa, Nabi Musa kan. Ha, dia orang berapa ratus tahun? 607 tahun umur dia. Ha, ibadat dia orang tuan-tuan, kalau dia sujud tu, sujud lekuk tu tempat sujud tu. Ha kan, lepas tu kalau dia munajat pada Allah itu melilit-lilit pokok-pokok tu sampai berapa lama itu, itu baru ibadat. Kita boleh macam itu? Tak boleh, mana boleh. Ha kan? Nak suruh 1000 tasbih haji pun, 1000 kali pun maknanya paling-paling sekali dua lah tu. Bulan depan dah kurang pula 500. Bulan depan kurang lagi 400, 300, lama-lama tak buat terus. Ha, ini kita buat. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita baru saya tahu. Ha, baru saya dipahamkan, kita bukanlah bukan umat ibadat. Kita umat ibadat, kita takkan pernah menang dengan umat-umat selain daripada umat baginda Rasulullah SAW. Jadi umat baginda Rasulullah SAW ni adalah ibadatnya sikit-sikit aja, tapi kerjanya sebenarnya apa? Dakwah ilallah. Ha, dakwah ilallah. Sebab apa tuan-tuan? Daripada dakwah ilallah ni lah kita boleh dapat tandingi ibadat kita yang tadi tu. Cuba kita contoh, kalau kita buat dakwah, kita keluar jalan Allah contoh kan. Kan? Satu subhanallah dah 700 ribu dah Allah ganda kan. Sekurang-kurangnya. Ha, nampak? Nak azan dulu kah? Azan dulu lah, azan dulu. Senang sikit. Thank you.
Alhamdulillah tuan-tuan, kita sambung ya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, saya baru sekarang, maknanya bila saya dah dipahamlah sedikit agama ni kan, Allah bagi ya, baru saya tahu juga tuan-tuan bahawasanya kita ni sebenarnya ibadatnya sikit-sikit aja kan. Tapi untuk menandingi umat-umat yang lain itu, maka ada Allah bagi ganjaran spesial. Spesial ganjaran, tapi mesti ada korban. Umat korban kita lah. Kita, iaitu buat kerja dakwah. Jadi sebelum itu tuan, sebelum itu pun saya tak faham juga. Bila saya satu tahun beribadah, kemudian saya masih campur-campur lagi. Di situlah tuan-tuan, alhamdulillah tiba-tiba datanglah asbab hidayah. Yang saya boleh duduk di sini ni. Kalau tidak, tak tahu juga kalau tak kenal sebab hidayah ni, ya kan? Mungkin saya pun mungkin solat-solat juga lagi, tapi mungkin campur-campur juga. Tak boleh lagi, tak boleh solid lah kita orang. Tak boleh tinggalkan batil-batil yang ada. Jadi asbab dia satu hari itulah tuan. Bila sudah satu tahun tu saya ibadat, kemudian masih campur-campur. Jadi sangat sangka baik mungkin doa-doa kawan-kawan, doa-doa daripada orang tua saya. Itu kerana mungkin saya terus beristiqomah solatnya. Jadi tuan-tuan, satu hari datanglah dari Singapura. Dari Singapura satu panggilan. Dipanggil saya untuk buat konsep. Konsep dangdut lagi. Kan? Jadi saya masih mau. Diajak saya pergi Singapura. Buat konsep dangdut. Saya pergi. Kan? Jadi masih maulah mencerita lagi kan. Masih mau kerja-kerja yang itulah yang batil-batil tu kan. Tak boleh tercabut lagi. Jadi saya pergi Singapura. Bila saya pergi Singapura, saya ingat lagi dekat Singapura Expo. Dekat Changi ada besar tu. Dia ada 8 hall. Satu hall tu aja 6,000-7,000 orang boleh masuk. Jadi orang Melayu situ banyak. Dekat Expo Melayu. Saya nyanyi, saya dang inilah konsep. Jadi sebelum saya pergi tu, kebetulan maghrib. Saya nak maghrib saya sampai satu masjid tau dekat sebelah situ, dekat Timpenes. Timpenes ni ada satu masjid besar namanya Al-Ghufran. Kan? Jadi saya singgah lah. Sebab saya tak nak tinggal sembahyang saya kan. Saya singgah. Saya jaga sembahyang. Lepas sembahyang sekarang baru dangdut pula. Gitulah kira-kira kan. Kan? Sebetulnya. Saya pun okey. Saya solat. Solat maghrib saya. Selepas solat maghrib, saya solat sunat. Lepas solat sunat, saya pun nak keluar. Nak pergi konsert ni. Di situ tuan-tuan datang. Datanglah satu. Ada rombongan tu. Daripada saya masih dalam lagi nak keluar masjid. Masjid tu besar. Saya ingat 6-7 kali ini ada besar dia. Saya kena keluar tu. Datang orang masuk rombongan. Tiba-tiba ulurkan tangan. Masih dalam rumah, dalam masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan saya, nama saya Ustaz Sofian. Saya bersama sahabat-sahabat saya, kami datang daripada Sulawesi. Dan jauh kan Sulawesi. Jadi dia bilang sama saya, kedatangan kami kemari ada dua perkara, dia bilang. Pertama, kami datang untuk bersilaturahmi kepada seluruh umat Islam yang ada di Singapura. Berapa ramai kami boleh jumpa atas takdir Allah SWT. Dan yang kedua dia bilang, kedatangan kami juga kemari untuk belajar-belajar tingkatkan iman. Jadi waktu itu saya tak tahu, masih bodoh-bodoh. Saya berfikirlah. Oh ini ustaz ni jauhnya lah dia nak pergi silaturahmi tu. Tak boleh ke depan rumah dia tu kat sana? Udahlah, begitu ramai tu. Boleh kan? Betul tak? Depan rumah kita nak silaturahmi, bawa-bawa sikit kuih ke apa ke, cerita-cerita. Apa yang jauh penting sangat kat silaturahmi ni? Kan? Yang pertama, yang kedua sebaliknya, bila
sebenarnya saya fikir, ah, ini ustaz orangnya lembut, merendah diri. Sebab apa? Dia cakap dia ustaz, tapi dalam perkataannya masih lagi belajar-belajar iman, belajar tingkatkan iman, kan? Kalau ustaz lain tu takkan. Kalau ustaz, contohlah ustaz Bollywood, saya jumpa itu Bollywood kawan saya di Bukit Belimbing, dia apa, di Kuala Selangor, rumah dia kan. Kalau saya jumpa Singapura, dia kata, ustaz buat apa? Mestilah cakap mengajar, takkan nak belajar pula lagi, kan? Kan dia boleh tak. Jadi inilah beza dia, hati dia lembut. Jadi tuan-tuan, rupanya dia kenal pula dengan saya. Ha, nak jadikan cerita, kenal dengan saya. Sebab apa? Dia tanya saya, siapa nama kamu, siapa nama? Saya cakap Iwan. Ha, kamu berasal dari mana? Saya bilang, saya daripada Kuala Lumpur, tapi saya pun dari Indonesia juga, ustaz. Ha, kan, saya daripada Medan, dia bilang, kan. Saya bilang Medan. Nah, sebenarnya rumah saya jauh lagi di sana. Kan kalau saya sebut, dia tak kenal. Kisaran, mana dia tahu? Medan ibu kota dia tahu. Oh iya, orang Medan, ya iya. Medan kan terkenal juga kota paling besar nomor 2 Indonesia selepas Jakarta, kan. Kan. Oh, jadi ngapain kamu sini? Ha, ini waktu tanya ngapain ini aku agak bimbang-bimbang sikit jawab. Sebab apa? Yalah, depan kita ustaz, kita nak cakap cerita pasal dangdut pula. Tapi saya beranikan diri saya lah. Saya beritahu ustaz, saya ni ada program sebelah ni dekat sini dengan Singapura, dekat Singapura Expo. Saya ni artis penyanyi, saya bilang. Ha. Jadi hari ni saya ada konsert sini. Saya penyanyi dangdut ni lah. Saya nak nyanyikan lagu-lagu dangdut malam ni. Ada orang panggil saya. Wah, dengar dangdut, apa dia bilang? Eh, jadi kamu Iwan Dangdut, dia bilang. Eh, kenal pula ada saya. Iwan Dangdut. Betul ustaz. Wah, kamu yang janji, yang nyanyikan lagu yang sedang-sedang ya. Betul ustaz. Masya-Allah, dia bilang. Dia peluk saya, dia bilang, kita tahu, saya ni peminat kamu nombor satu daripada Sulawesi. Ni nak jadi cerita ni. Nak jadikan cerita, tapi ini asbab je. Jadi tuan-tuan, bila dia kenal saya, adalah maksud dia. Sebab apa? Saya kan solat, bila saya habis solat, bukannya saya pakai macam ni. Saya pakai yang dangdut lah, saya nak pergi shot, nak konser, kan. Masih tetap pakaian saya, kan, pakaian dangdut. Jadi ada maksud dia. Mungkin dia fikir saya ni baru nak dapat hidayah ke apa dia dengan pakaian lagi gini, solat-solat juga pakaian gini. Jadi apa dia beritahu saya? Iwan, boleh saya bicara dengan kamu sebentar? Silakan ustaz. Boleh, tapi jangan lama-lama. Okey, baik. Dia bilang apa tu? Iwan, alhamdulillah kamu ni orang yang sudah cukup terkenal. Ya kan? Cukup terkenal. Singapura, Malaysia, Brunei, juga Indonesia. Semua lagu-lagu kamu, semua orang suka. Banyak lagu-lagu kamu yang orang suka, orang minat, dia bilang. Ha, kan? Tapi dia bilang, wah, dia pula tapi. Mula-mula diangkat saya, tiba-tiba tapi pula. Tapi apa ustaz? Tapi percayalah kamu, sebenarnya kejayaan kamu ni bukanlah kejayaan yang sebenarnya. Sebab apa? Nanti bila kamu besok mati, katanya, kan? Kita mati pula, kan? Mati jumpa Allah. Dan Allah tak akan tanya berapa banyak album yang kamu buat. Ada ke tanya macam itu? Tak ada lah. Berapa banyak album yang kamu buat? Berapa banyak peminat kamu? Berapa banyak hasil jualan kamu? Tak ada. Jadi dengar sini baik-baik, Iwan. Sebelum kamu buat konsep, bahwasanya kejayaan Iwan hanya ada dalam agama Allah Subhanahu Taala. Wah, tuan-tuan, saya terperanjat. Umur saya 49, 49 umur saya, baru saya dengar sekali ni, kejayaan hanya ada dalam agama Allah Subhanahu Taala. Kalau kamu bawa agama, kamu pasti berjaya. Tapi kalau kamu tinggalkan agama, walaupun dunia ni semua kamu punya, semua kamu punya, tapi kamu tetap akan gagal. Sebab apa? Tak bawa agama. Ha, tuan-tuan. Jadi banyaklah cerita-cerita dia. Sampai dia bilang, orang yang berjaya ni, tuan, kan, dalam kubur ni, bila orang-orang mati, senang aja nak tahu berjaya atau tidak. Kan, bila orang kubur, bila bangkit aja, setiap orang-orang yang tak berjaya pasti akan cakap. Dalam Al-Quran pun ada tu, kan. Alif lam min tanzil tu, kan. Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Orang tak berjaya mesti cakap macam itu. Ya Allah, aku dah nampak. Ya Allah, aku dah dengar. Ya Allah. Ya kan? Dulu tak percaya. Sekarang baru orang buktikan. Dah dekat dan api tu dah nak menjilat-jilat. Orang bagi contoh. Orang bagi semua. Baru, ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, aku nak pergi ke atas dunia. Walaupun sesaat saja. Mana boleh lagi? Ni orang yang tak berjaya pasti menyesal. Yang tak bawa agama, inilah akan jadi. Kan? Jadi banyak cerita-cerita dia. Tapi saya pun nak cepat, ustaz.
Saya pun nak cepat tak. Terima kasih lah atas nasihatnya. Dia boleh saja cakap, okey kalau gitu hati-hati ya kamu, nanti kita jumpa. Tapi tuan-tuan, dia tak cakap macam itu. Dia cakap serius, dia sungguh-sungguh. Dia cakap, bilang kamu, kapan kamu pulang ke Malaysia? Saya bilang, Ustaz, saya besok pulang, kenapa? Okey, kalau begitu izinkan saya lusa untuk ketemu kamu lagi di Kuala Lumpur. Tengok tuan, ada ke orang macam itu? Ikan, ada satu, ada maksud dia tapi dia sanggup nak pergi jumpa saya lagi di Kuala Lumpur. Patah balik pergi Kuala Lumpur. Lusa saya akan jumpa kamu di Kuala Lumpur. Bisa? Okay. Saya cakap boleh lah Ustaz. Saya bagi nombor telefon. Nampak? Jadi tuan-tuan, dia bersungguh-sungguh. Waktu itu dia sangat hati-hati, dia bersungguh-sungguh. Dalam Al-Quran pun ada beritahu kan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kan? Tu kan. Siapa abang siapa yang bersungguh-sungguh atas agama aku, maka aku buka jalan-jalan lagi. Tengok. Lebih kurang itu mahfum. Betul tuan, saya dapat. Dia datang. Lusa dia datang. Ha, situlah saya tinggal dekat Sentul. Saya bawa dia ke rumah. Saya bawa ke rumah, saya ambil dia. Sampai subuh, saya ingat lagi pukul 11 lebih sampai subuh tak tidur. Dia target saya, oh, nasihat, 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 nasihat. Di antara yang, di antara apa yang dikatakan kepada saya tuan, sangat simple. Ha, dan saya sendiri pun tak sangka cerita itu begitu. Saya ingat, apa dia bilang, Iwan, kalau kamu ingin berjaya, kamu ikut orang yang sudah berjaya dunia dan akhirat, kamu ikut. Oh, saya cakap, siapa Ustaz orang berjaya? Saya fikirkan yang berjaya ini mestilah Michael Jackson ke, kalau sekarang ni Trump ke apa, siapa-siapa begitulah. Contoh dia kan, ya kan? Ataupun pemain bola ke siapa. Tidak, rupanya tuan-tuan, dia cakap, kalau kamu nak berjaya, kamu ikut orang yang sudah berjaya. Iaitu, ikutlah para sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Ha? Kan? Saya punya, tiba-tiba ke situ, saya pun tak sangka, ikut sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Baginda, sahabat-sahabat baginda ni ada, yang ada sahabat dia ada berapa? 124,000 sahabat yang kita, yang popular lah kita dengar. Mereka ni dah gelar dah, radiyallahu an, hum. Ya kan? Sahabat-sahabat dan sahabiah-sahabiah ni ada 124,000. Allah dah redha pada mereka. Mereka redha pada Allah, dah ada janji syurga tuan. Ha, disuruh kita ikut tu. Ha, ada lagi katanya 313 waktu perang Badar tu. Ya kan? Lawan 1,000 orang kan? Lawan 1,000 tu malaikat datang bantu. Maknanya bantuan Allah datang. Ha, orang yang sudah diredha Allah ni, Allah yang sudah diredha Allah ni pasti akan datang bantuan Allah. Ha, kita kata sekarang kan silap, kita fikir duit itu bantuan Allah. Kita fikir duit itulah bantuan Allah, datang kita dapat kereta mewah, wah ini bantuan Allah sudah tadi. Ha, dapat isteri lagi, wah bantuan Allah sudah. Bukan, wah bukan itu. Bantuan Allah tu, ha, bantuan Allah tu yang wajib tu datang. Ha, bila Allah dah redha, maka bantuan Allah akan datang. 313 ahli surga. Sudah ahli surga. Ada lagi surga tanpa hisap, dekat lagi dengan baginda Rasulullah SAW. Ha, di antaranya yang saya ingatlah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Abdul Rahman bin Auf, ada lagi lah di sebelum. Ha, ini tuan, lagi surga tanpa hisap. Ha, tuan-tuan. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, yang lebih kurang mafhum dia katanya, barang siapa yang mengikut-ikut satu kaum. Maknanya ikut-ikut, mencontoh-contohi aja, contoh cara dia, cara pakaian mereka, cara apa semua, cara kerja dia, ikut-ikut aja, nak hebat macam dia orang tak mungkin. Maka dia bilang, niscaya, niscaya pula tu, bukan moga-moga, bukan insyaAllah, niscaya kamu akan dibangkitkan bersama kaum itu. Kita ikut satu kaum tu, maka niscaya kita akan dibangkitkan bersama kaum. Ha. Kemudian lagi, dia punya apa lagi, ada lagi satu hadis yang popular lagi, dia bilang mafhum dia, ya, sahabat-sahabat aku ni bagaikan bintang-bintang di langit. Kalau kamu ikut salah seorang, wah, salah seorang aja tak payah 124, banyak sangat pening kita kan. Salah seorang aja, ikut siapa? Mau ikut siapa? Omar, ikut Sayyidina Ali, ikut apa? Sayyidina Osman, Abu Bakar Siddiq, tengoklah. Idola kita ikutlah. Macam mana korban dia orang, macam mana cara dia orang, macam semua agama macam mana dibawa. Wah, niscaya satu orang pun, niscaya kamu akan diberi petunjuk. Maknanya kita berjaya juga. Satu orang aja kita ikut. Nah, jadi digalakkan kita ikut tu, nanti bagi tahu dengan saya. Maka ikut orang yang sudah berjaya. Ini kami ikut. Tuan. Jadi tuan-tuan, time tu dah target rupanya. Lepas tu dia taskil saya. Dulu saya tak tahulah taskil, sekarang saya tahulah taskil. Taskil ni punya mengajak. Mengajak. Jadi dibilang sama saya, Iwan, ada tiga perkara yang kamu
Kalau nak cari keridhaan Allah ni, ada tiga perkara ni. Ini kena kamu usahakan dekat dunia ni. Usahakan. Pertama sekali dia bilang, usaha yang pertama sekali yang pentingnya, usaha atas iman. Maknanya kita ni hidup, iman dulu diusahakan. Jangan usaha lain. Kalau usaha lain, imannya masih merundum. Ha, iman dulu diusahakan. Bila iman sempurna, iman yang diri Allah SWT, dunia datang dengan hina. Masya Allah. Dunia datang dengan hina. Pilih aja. Ha, ini tuan, yang pertama dia bilang. Yang kedua, kamu usaha Iwan, bahwasanya selama ini kamu tak tahu, banyak berlaku syirik pada dirimu. Kita tak sedar banyak berlaku syirik. Sebelum kita buat kerja ni, sebelum kita biasa tak sedar, kita buat banyak. Baru kita tapi kita tak sedar. Jadi tuan-tuan ada, dia bagi tahu orang yang unsur-unsur syirik ni lah kan. Ya kan? Iaitu di mana surah At-Taubah ayat 24. Mafhum dia dia cakap, katakanlah ya Muhammad, sekiranya bapak-bapak kamu, isteri-isteri kamu, anak-anak kamu, perniagaan yang kamu takut rugi, saudara mara kamu, adik-beradik kamu, rumah kamu yang besar, harta kamu yang banyak yang kamu cintai, sekiranya ini lebih kamu cintai daripada tiga perkara. Apa dia? Allah pertama, kedua Rasul. Tak cukup dengan itu, ada ketiga apa? Berjihad untuk agama Allah. Tiga tuan. Kalau sekiranya kamu lebih cinta 8 daripada 3 ini, maka datanglah peringatan daripada Allah. Fatarabbasu. Awas, kata Allah. Nanti Allah sendiri akan dapat buat perhitungan dengan kita. Apa dia? Azab Allah SWT akan datang. Oh Tuhan. Ini kita tak sedar. Hari ini kita masih hidup, tuan-tuan. Cuba kita fikirkan. Mana kita lebih cinta lagi sekarang? Adakah sudah 3 perkara ini kah? Atau masih 8? Kalau masih 8 ini, kita cinta ini lebih dari 3? Fatarob basu, awas, ada ancaman Allah. Oh, ini tuan-tuan, besok kalau dihisap kita, ayat ni pun kita tak boleh lepas. Macam mana kita nak lepas? Masih kita cintai lagi. Tuan-tuan, dia beritahu saya. Pertama, kedua, ketiga dia bilang, apa kata Iwan, kamu ni saya tahu kamu dah baik, dah buat baik, tapi saya tahu kamu masih ada lagi ya kan, perbuatan-perbuatan dulu, maknanya batil-batil tu, memang tak boleh tercabut, betul tak? Dia cakap, macam mana ustaz ni tahu pula ni? Ajib juga ni ustaz ni, tiba-tiba tak tahu kan? Kita batil-batil sudah keluar kan? Udah ibadat-ibadat. Rupanya tuan-tuan, patutlah dia tahu. Sebab apa? Dia pun dulu macam aku juga. Orang yang dapat hidayah juga, patut dia tahu. Perjalanan dia memang macam tu. Tertib dia memang macam itu. Orang yang dapat hidayah, bila Allah bagi, gitulah tuan-tuan. Mula-mula batil-batil tak boleh keluar. Dia punya bintang film, penulis skrip dekat Jakarta sana, pelakon, pengarah kan. Orang ni ganteng, handsome orang dia, tinggi. Tuan-tuan, tapi hari ini Allah pelihara dia. Salah seorang juga tanggungjawab agama di mana Sulawesi sampai sekarang, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya pun waktu itu belum tahu lagi kan. Saya mesti ikut dengar-dengar saja. Kemudian di taskil saya dia cakap apa? Iwan, tiga perkara ni, kalau kamu mau, ini untuk cerita, iaitu belajar iman, belajar tingkat iman, belajar-belajar untuk buang syirik, belajar-belajar untuk buang batil. Kalau kamu nak tiga ni, iaitu inilah untuk mencari keridhaan Allah. Maka kalau kamu mau tiga ini, ya kan, tiga perkara ni kamu usaha, kamu buat macam mana yang kami buat. Kamu buat macam mana yang kami buat. Saya pun mula-mula pending juga. Buat apa dia ni kan? Rupanya lama-lama tuan-tuan baru dia cerita yang mereka ni jemaah sedang gerak juga. Macam tuan-tuan lah yang sedang bergerak. Dari mana? Dari Filipin. Filipin pergi Malaysia. Dari Malaysia pergi Singapura. Singapura Allah jumpakan dengan saya dekat Al-Ghufran. Alhamdulillah. Ini pilihan Allah. Ya Allah, kalau tak jumpa aku macam mana? Belum tentu aku dapat juga. Masih juga macam itu. Semua kerja Allah. Syukur pada Allah SWT. Dipanjangkan umur saya ke tidak, dulu dah mati dah. Masih dekat klub kan, mati kat mana-mana lah. Mati katak lah jawabnya. Allah. Syukur Alhamdulillah. Allah jumpakan dengan saya. Maknanya, kamu buat macam mana? Saya tanya macam mana, buat macam mana Ustaz? Dia bilang, kamu pergi surau-surau. Kalau ada surau-surau sini, kamu tengok. Kamu pergi subuh. Subuh-subuh kamu tengok ada orang musyarat-musyarat. Wah, musyarat subuh. Ada orang. Kamu tanya aja. Kalau misalnya mereka ni ada kat keluar-keluar jalan Allah, tanya dia 3 hari ke, 10 hari ke, 40 hari ke. Kalau sebenarnya ada,
kamu ikut. Ikut juga cerita dia. Yang tadi tu mengikut-ikut satu kaum, ikut juga. Saya cakap, saya bagi tahu ustaz, ikut-ikut juga. Ya kan? Saya ni dahlah bodoh bangang pula apa yang saya tahu. Kan? Malulah saya. Tapi dia bagi saya semangat. Dia bilang apa? Saya tak tanya kamu ada ilmu ke tak ada ilmu. Kaya ke miskin, tua ke muda, sehat ke sakit, itu semua kerja Allah. Allah yang tentukan. Ya kan? Tapi yang penting kamu ada tolap, keinginan. Rupanya ada keinginan Tuhan. Kamu nak keinginan, nak buat tiga perkara ni. Belajar iman, belajar buang syirik, belajar buang batil. Untuk apa? Semata-mata cari keridhaan Allah SWT. Maka katanya, kamu ikut saja jemaah itu. Ada dalilnya, bukan tak ada. Dia bilang dalil apa? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ha. Surah Yasin rupanya tuan. Hari-hari kita baca malam Jumaat, baca surah Yasin. Kita pun tak tahu, kita bedal surah Yasin. Rupanya ada sikit samping itu, ada rupanya hikmah je. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Apa dia punya makna? Ikutlah orang-orang ini, mafhum dia lebih kuat. Ikutlah orang-orang yang tidak meminta balasan apa-apa. Wow. Jadi jemaah ini udahlah tak minta balasan. Diri, harta, waktu, infak pula ke jalan Allah. Tak minta apa-apa. Mencari semata-mata mencari keridhaan Allah. Ini tuan-tuan. Maka baru datang pertolongan Allah. Ha. Jadi suruh saya ikutlah dia bilang kan. Saya pun tuan-tuan dengan izin Allah. Dia sudah balik kan. Itulah saya keluar 3 hari bermula. Dekat kampung tu, dekat Sentul tu. Kebetulan memang ada kat situ. Saya tak pernah pergi situ. Bila dia cerita pergi ke surau-surau, saya pun pergi ke belakang sana, adalah surau kampung Cubadak namanya. Surau Bakariah, jalan Sentul itu. Siapa yang pergi Sentul tahu lah. Itu hari pertama saya. Saya pergi-pergi, dia orang pun heran. Eh, Iwan. Dia orang kenal kan? Kan? Kau buat apa sini? Gagak rumah aku sebelah tu aja. Cuma lagi, saya tak pernah datang situ. Hari baru pertama ni saya datang. Jumpa pula dengan dia orang semua, meja Omar dia punya imam semua dah meninggal. Abang Lan nama tu. Saya tanyalah. Bang, abang ni ada keluar-keluar. Dia bilang, ada kenapa? Saya nak ikut. Wah, terus tak ada taskil-taskil. Saya sendiri berkeinginan. Dia ibu saya sendiri berkeinginan waktu itu. Keinginan saya nak ikut. Wah, sukalah dia. Om Karbun ni apa lagi bila kita macam, Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu aja yang keluar dari mulut dia. Dia peluk saya, okey kita keluar nanti. Saya keluar lah tuan-tuan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Pertama sekali, 72 jam. Saya pun pergilah keluar. Itu hari pertama saya keluar. 72 jam. Maka tuan-tuan di situlah saya terbuka hati saya. Sebelum keluar tu memang ada kita buat samanya bayan hidayat, bayan nasihat. Kenapa kita mesti keluar? Ada ustaz dia. Kenapa mesti keluar? Apa fadilat keluar? Dan dalam keluar tu kita macam mana? Yang saya ingat katanya sehari kita keluar jalan Allah lebih baik daripada 1,000 hari yang lain. Ha, sehari aja keluar. Like kalah yang 1,000 orang lain tu yang tak keluar tu, dia buat amalan semua selama 1,000 hari, lebih baik lagi orang keluar 1 hari. Kan? Dan kena bila kita keluar jalan Allah ni, yang penting kita mau macam mana apa namanya malaikat kepada Allah, sahabat-sahabat kepada baginda Rasulullah SAW, dan kamu kepada ketua kamu. Samalah. Apa dia? Sami'na wa ato'na. Ikut aja, dengar ikut, tak mau banyak cerita. Dengar ikut, apa program ikut. Jadi tuan-tuan, saya membuat 72 jam saya, 3 hari. Maka disitulah tiba-tiba terbuka hati saya tuan. Yang saya tak tahu apa-apa ni. Tiba-tiba tuan-tuan, orang tu semua lama. Oh, saya ni ditatang dia, betul-betul diajar. Diajarkanlah kepada saya tuan. Yang buatkan hati saya terbuka, hati saya terbalik ni. Ya, baru saya tahu hebatnya Allah ni. Hebatnya agama Allah, hebatnya baginda Rasulullah. Sebab apa tuan-tuan? Maka dimuzakarahkan saya selama 72 jam, dimuzakarahkan kepada saya adab-adab baginda, adab-adab sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesentak saya. Macam ni punya agama. Hampir macam ni punya agama. Saya manalah tahu. Dulu saya saja. Hebatnya Allah. Hebatnya agama Allah, hebatnya baginda Rasulullah SAW. Baru dalam hati tuan-tuan tiba-tiba asal saja saya diajar. Diajar saya adab masuk tandas, adab keluar tandas, adab masuk masjid, adab keluar masjid, cara baginda Rasulullah SAW. Adab tidur, adab makan, adab perjalanan. Masya Allah. Terbuka tuan-tuan tiba-tiba tuan-tuan. Selama ni saya mana tahu. Tandas, saya dulu tandas buat lagu adalah. Teruk itu dah tu. Rupanya ada adab. Tidur kena ada adab tuan.
Ha, dulu mana kita tahu? Tidur terbungkang aja. Ha, mana kiblat semua. Ha, wuduk, mana? Sekarang kena ada wuduk, kena ada jeng. Diajar kita segitu. Di situ datang tuan. Datang tiba-tiba datang. Oh, agama ni gini rupanya. Agama ni macam ni. Atau dia bagi tahu sama saya. Kan dia bilang kalau kamu buat kerja ni, tiga perkara ni kamu dapat tiga perkara, iaitu Allah SWT terus tabiah kamu. Wah, mana ada belajar-belajar? Guru tak ada. Gurunya waktu keluar tu lah. Keluar-keluar-keluar lah tiba-tiba faham aja Allah bagi itu. Kemudian Allah bagi kepahaman agama seperti Allah kehendaki. Kemudian diampunkan dosa. Dia bilang, itu yang saya keluar tu. Ya tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan. Kemudian dalam keluar tu, ya, 72 jam saya diajar saya sebab apa tu? Diajar saya sifat-sifat sahabat. Sebab apa? Sifat-sifat sahabat ni lah yang diantara mereka yang diredai Allah Subhanahu Taala, sebab ada 6 sifat itu. Yaitu pertama sekali itu kalimah thayyibah. Mereka yakin ni, mereka buat ni 100% dia mereka amalkan. Apa dia? Kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada pada mereka sahabat. Itu pasal. Yang kedua, solat khusyuk dan khudu'. Ada dia orang buat. Itu pasal solat dia orang 2 rakaat pun dapat bantuan Allah. Solat 2 rakaat mereka boleh kuda berjalan boleh atas air. Solat 2 rakaat dari Sayyidina Ali, apa namanya, gandum boleh berkisar di dalam rumahnya. Keredai boleh hidup kembali yang mati. Ni 2 rakaat saja. Solat khusyuk dan khudu'. Menjadi kan? Kemudian yang ketiga, ilmu dan zikir. Mereka ada semua. Kemudian keempat, ikramul muslimin. Mereka ada semua. Memuliakan sesama orang Islam. Kemudian apa lagi nombor 5? Ikhlas niat. Kan? Kemudian nombor 6 lagi apa? Itulah dia, dakwah dan tabligh. Tuan-tuan, 6 perkara ni tuan, kalau kita nak keluar jalan Allah ni, ini nak belajar ni lah ni, nak belajar sifat-sifat sahabat ni supaya sifat-sifat sahabat ni masuk dalam kehidupan kita, betul tak? Tak payah 100% tau. 10% saja. 10% saja daripada sahabat-sahabat dibuat tu zaman fasad dan mungkar ni, maka dikira kita orang sudah berjaya. Tapi kalau sahabat-sahabat tak bolehlah, 10% saja pun mereka tak buat, mereka gagal. Sebab apa? Mereka di depan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan lagi hebat. Saudara-saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia orang tu sahabat aja. Ya kan? Sebab apa? Sebab kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari kan, di mana saudara-saudaraku? Oh, sahabat pun tak. Tidakkah kami ini saudara-saudara yang Rasulullah? Bukan. Orang juga sahabat-sahabat saja, bukan saudara. Ya kan? Sahabat saja. Saudaraku ialah orang yang macam kamu, tak tengok tau. Tak tengok tapi buat kerja beriman macam kamu juga. Siapa dia tuan-tuan? Kita lah ini. Kita ni umat akhir zaman, tak nampak Nabi tapi yakin nak buat kerja, nak nyambung kerja Nabi, buat kerja macam-macam sahabat tuan-tuan. Ini ya tuan. Allah rahmat al-kabasi berkat. Dilapangkan dada, diampunkan dosa tuan. Ini satu perkara. Macam saya tuan, kalau saya tak buat kerja ni, macam mana, tak cukup lah. Dosa berlambat-lambat. Jadi kita kena korban tuan. Alhamdulillah itulah saya. Kemudian ini Amisab kita ketua, kau pergi apa nama, malam terakhir tahajud. Tahajud. Kan? Dulu mana saya ada tahu-tahu tahajud tu, tak tahu. Nah, kalau terkejut tu tahulah. Pasal hari-hari balik pukul berapa? Kelab saja, kelab sana, kelab sini. Nauzubillah min zalim. Kan? Hari ini bulan diajar saya belajar tahajud. Saya pun tahajud malam terakhir. 2 rakaat. Kemudian dadah tangan. Ya Allah. Dulu aku tak tahu ya Allah agama ni. Banyak sebenarnya. Kau bagi aku nikmat-nikmat tapi aku tak pernah bersyukur ya Allah. Aku jauh daripada kau ya Allah. Tapi hari ini ya Allah, tiba-tiba hatiku jadi berubah. Fikirku, betapa hebat engkau ya Allah. Betapa hebatnya agama kau ya Allah. Baru aku sedar ya Allah. Betapa hebatnya ya Allah. Baginda Rasulullah SAW baru mengaku tuan-tuan kehebatan. Maka tuan-tuan saya menangis. Confirm menangis. Orang yang baru-baru dapat hidayah ni macam itulah. Hari tahajud pertama tu, seumur hidup dia pertama keluar, menangis dia. Terbuka ini hati ni goyang. Goyang-goyang-goyang ni bulu semua pula berembang. Ya Allah, membawa aku sedar ya Allah. Ampunlah ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Banyak dosa. Maka Allah ribuskan tuan-tuan. Saya tiba-tiba ingat kan Singapura 2 tahun kau buat apa ya Allah. Ya Allah. Kat Jerman kau buat apa ya Allah. Ya kau hotel sana, hotel sini semua. Sabah, Miri, Sarawak semua ya Allah kau buat apa ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah. Aku sedar aku punya dosa ya Allah. Tuan-tuan.
Allah balikkan hati. Sebab apa rupanya tuan-tuan, bila kita buat, nak buat korban, mulai dari korban, korban agama Allah ni, baru Allah bagi. Dalam korban tu baru Allah bagi, baru Allah balikkan. Ini hati ni sekejap je ni, balik. Ha, dia balikkan tiba-tiba jadi faham. Balik, tak faham. Sebab belum korban. Bila kita korban-korban, Allah bagi. Pum, Allah bagi faham. Allah baru tahu. Ya Allah, hebatnya kau ya Allah. Selama ni aku tak tahu, ingatkan dah okey ya Allah. Banyak tuan-tuan. Selama ni kita fikir kita dah okey, rupanya tak okey. Ha, kita ingatkan dah okey kat rumah kita. Oh, rupanya rumah kita tak okey. Aurat tak belum lagi sempurna, mana anak. Isteri kita, rumah kita, keadaan rumah. Tak ada. Tapi kita belum keluar jalan Allah, ditutup Allah SWT. Belum lagi. Sebab apa? Tak korban. Ha, bila korban saja, baru Allah buka satu-satu. Baru, ya Allah. Itulah saya tuan. Saya menangis-menangis. Dan akhirnya tuan-tuan, alhamdulillah, saya pun nak keluar. Bulan depan 3 hari. Bulan depan lagi ada jazbah saya. Oh saya. Tiba-tiba saya suka kerja ni. Allah jadikan begitu. Ha, sebab apa? Mungkin tadi tolap tadi, keinginan. Bila kita keinginan tu, kau keinginan aku, maka aku buka. Allah akan buka sebab keinginan tadi. Ha, kan? Tiba-tiba saya suka. Dia ajak orang saya 10 hari. Oh, naik. Okey, 10 hari pergi saya. Boleh. Kemudian orang ajak saya 40 hari. Dua kali saya keluar 40 hari. Ha, 40 hari pertama lah tuan-tuan. Apa yang dikatakan Ustaz Sofian, memang ada kebenarannya. Tiba-tiba tuan-tuan, ha, selepas 40 hari itu, yakin saya pun bertambah. Barulah tuan-tuan, batil-batil yang susah tu, yang setahun tu, baru tercabut. Orang ajak lagi, saya tak nak. Ha, ini, ini tiga tu, induk tiga tu. Oh, bukan senang nak lepas tu. Tiga induk, tak payah cerita lah saya, tiga induk maksiat. Tapi lepas tuan-tuan, tiba-tiba tak ada keinginan. Orang ajak, tak ada. Yang lain lagi, rantingnya, adalah macam-macam lah maksiat lain. Alhamdulillah, lepas. Lepas, 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 lepas. Sampai yang paling sikit lah, paling kecil saya rasa. Merokok, merokok. Dulu saya kuat merokok. Rokok saya di Samsu dengan gunung garam Indonesia punya. Berbunyi aja tu. Ha, kan? Tak? Alhamdulillah. Lepas. Sudah 6 tahun, tuan-tuan. Syukur. Syukur saya, tuan-tuan. Kalau tidak, saya lah raja tu. Bukan sekadar raja, bukan sekadar raja dangdut aja. Mbak kata si Zuliyahya, Zuliyahya pun alhamdulillah orang sudah keluar 40 hari. Dia pelakon, pengarah. Rupanya di samping pelakon, pengarah, sebenarnya rupanya ada penyangak. Macam kita lah. Ya kan? Penyanyi, apa lagi? Penerbit, macam-macam. Rupanya penyangak juga dulu, tak sedar. Ha, buat kerja, buat kerja, buat kerja sebelah kiri aja. Ini jalan ni dah, sepatutnya jalan dulu ni. Kiri aja, pergi kiri ni. Allah bagi, memang Allah bagi. Tapi yang kita syukur tuan-tuan, Allah panjangkan umur. Hari ini kita panjang umur, duduk sini. Kalau tidak ni mana ada, dah mati, mana ada cerita. Hanya hari panjangkan umur, boleh duduk. Panjangkan umur, boleh berkongsi kita hari ini. Ambil iktibar lah, tuan-tuan. Jadi saya merayu pada tuan-tuan. Kita bantu agama Allah SWT. Sebab apa? Dalam Al-Quran juga, intan surullah ngayar surkum. Kamu bantu agama Allah, pasti Allah akan bantu kamu. Jadi tuan-tuan, dengan bantuan Allah terus saya istiqomah keluar-keluar-keluar sampai saya boleh keluar 4 bulan. 2014 saya keluar 4 bulan. Saya pergi India, saya pergi ke apa namanya? Pakistan tak pergi sebab tak ada visa, tak dapat. Pergi Bangladesh. Di sana rupanya tuan-tuan, patutlah kita nak pergi sana. Sebab apa? Di sana dia orang dah dapat kerja ni 100 tahun yang lalu. Bermula daripada sana. Jadi kita senang nak buat kerja. Bila kita pergi masjid, maka kita ni sebagai orang muhajirin, layaknya sebagai orang muhajirin. Tu orang ansor tu, orang tempatan tu, bermati-matian kasih ini, kasih itu, duduk dengan kita sama, istikab sama, apa semua, fikir sama-sama untuk kampung dia. Setiap masjid-masjid di sana sekarang, ya kan, di bagian India, Pakistan, Bangladesh, sudah ada 4 amalan Masjid Nabawi. 4 amalan Masjid Nabawi. Ada ibadat, ada hikmat, ada taklim taklum, ada dakwah. Ni tuan-tuan perlu. Kita kadang-kadang dekat masjid ni baru 2 atau 3 lagi, tapi tak ada dakwah. Ini yang perlu. Bila ada dakwah ni, bila ada orang keluar masuk ni, di situlah Allah bagi. Maka ramailah masjid kita, penuhlah masjid kita. Itu aja. Jadi di sana memang penuh saja. Dan kenapa kita mesti ke sana? Ya kan? Ada orang kadang-kadang tanya, kenapa tak pergi ke negara Arab aja? Pergilah negara Arab. Buat apa kamu ke India?
di negara Arab sampai sekarang tuan-tuan, sekarang walaupun ada jemaah tapi tak ada lagi macam kita. Tak boleh, masih tertutup. Tak boleh pergi ke masjid tak dikasi iktikaf. Ha, kalau nak buat kerja, kerja daripada rumah ke rumah aja. Rumah-rumah lain nak pergi-pergi. Tak boleh lagi. Tapi macam Indonesia, Thailand, ya kan, dengan Malaysia ni hebat. Asia ni dia pegang. Itu pasal kita jemaah siapa-siapa boleh masuk. Tak ada masalah. Sebab dah umum, dah sebati, dah tahu dah. Ha, di situ jugalah India, Pakistan, Bangladesh mula-mula mereka. Masuklah berapa lama, masuklah tak ada masalah. Dia orang akan sambut, makan, habis-habisan. Ha, kan, padahal orang miskin datang bawa barang-barang makanan semua. Oh, sampai-sampai kadang-kadang lepas itu kita punya makanan tu lebih-lebih tu, itu yang dibawa orang, dibawa dia orang balik rumah. Jadi orang miskin tapi dia yakin dengan orang Ansar ni. Ha, muhajirin yang datang ni ke apa, surau dia, ke masjid dia. Maka dia layan betul-betul tuan-tuan, berhabis. Ha, nanti makanan yang lebih bawa balik rumah. Bila tanya untuk apa? Inilah untuk makan anak bini dia. Sedih kan kita, sebab apa? Dia punya berkat. Ha, makanan jadi berkat. Ha, tuan-tuan. Jadi hari ini orang muhajirin datang. Satu orang muhajirin sudah bawa 1,000 rahmat tuan-tuan. Kalau ada 12 orang, 12,000 rahmat masuk langsung ke surau kita, ke masjid kita tuan-tuan. Apa lagi? Kemudian bawa pula, pergi pula petang-petang. Ziarah, bawa pula ke rahmat tu, ke rumah-rumah orang. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, itulah kita sebagai orang. Jadi saya menyuruhlah, saya kesimpulan dia, marilah sama-sama kita membantu agama Allah Subhanahu Taala tuan-tuan. Ha, bila kita tengok dekat Nizamuddin, dekat markas kita tu tuan-tuan. Ha, saya pergi, bila pergi saya dulu 100 tahun yang lalu, jemaah ni ada satu jemaah saja daripada Maulana Ilyas yang bawa. Maulana Ilyas. Sekarang ni sudah dekat 100 tahun, sudah 232 negara yang buat kerja. Siapa yang jaga sekarang? Siapa ketua dia? Siapa yang pegang? Cicit daripada Maulana Ilyas itu, Maulana Sa'ad. Tuan-tuan nak tanya pula, sebenarnya Maulana Ilyas ni apa kena mengena dengan dakwah ni? Mesti tuan, sebab apa? Dia pun orang Quraisy juga, keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Dia keturunan Abu Bakar As-Siddiq, dia lah bawa kembali ni agama ni. Ni last-last ni tuan. Jadi tuan-tuan, jadi kita kena ambil agama ni, kita ambil kerja ni tuan-tuan. Sebab apa? Kalau tak ada nanti agama ni, kita takut kita tak dapat kerja ni nanti. Macam mana kita nak berjumpa dengan Allah SWT, kasih tahu bahasanya aku sayang pada baginda Rasulullah, aku cinta pada Rasulullah SAW. Tapi bila suruh buat kerja baginda, sambung kerja baginda, kita tak mampu pula, tak nak pula, macam mana? Ya kan? Sekurang-kurangnya kan kita ada tolak keinginan, ada niat kita untuk sama-sama bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi betul tuan-tuan, bila kamu bantu, maka Allah akan bantu kamu. Jadi bantuan tu ada dengan saya. Okey, saya nak ceritakan. Bantuan tu, saya sangka baik selalu dengan Allah SWT. Dulu saya banyak, kalau nak ceritakan tuan-tuan, kan, siapa yang dapat hidayah ni katanya, segala kebaikan, segala keburukan, Allah ganti jadi kebaikan. Memang betul tuan-tuan. Terjadi pada diri saya. Dulu tuan-tuan, tuan-tuan, klub sana, klub sini, klub sana, klub sini, klub Thailand, klub macam-macam klub. Jadi toke pula tu, na'udzubillah min zalim. Kan? Tapi hari ini tuan-tuan, bila kita buat kerja agama, Allah kasih terbidaya, kemudian oleh buangkan, hapus, tapi diganti juga, ada pula. Apa ganti dia tuan-tuan? Alhamdulillah sekarang, sudah 4 tahun, ada madrasah di Indonesia, madrasah Tafiz, 150 orang murid kita di sana. Dua orang saya tanggungjawabkan, orang yang alim, Hafiz, istrinya Halimah, Hafizah, ada dua orang sana, keluar satu tahun. Jadi dia orang menjaga sekarang. 56 orang murid perempuan, Hafizah belajar. 80 lebih belajar laki-laki. Dan hari ini tuan-tuan, saya tengah bangun rumah untuk warga emas. Sebab saya dah tinggal dekat warga emas di Kuala Selangor. Jadi saya ada idea saya, betul juga. Orang tua perlu dibantu tuan-tuan. Banyak orang tua yang lalai. Sampai nak mati pun tak tahu apa, tak boleh mengaji, tak boleh apa. Ini kita nak bantu. Sebab Allah bagi tahu, ya kan? Dia tak kisah, dia tak heran kamu daripada mana datang. Sebelum ni huha-huha ke, ya kan? Apa-apa, jadi penyanyi ke, jadi penari ke, apa semua, tak kisah. Tapi yang penting akhirnya itu kamu di mana. Ini jadi kita bantu untuk pengakhiran ini tuan. Jadi sekarang saya tengah buat rumah sana. Ada 12 rumah sudah siap. Saya ingatkan dalam 20-30 rumah, saya akan buka open. Di antaranya yang datang sana besok, makcik-makcik lah, apa lagi, pergi sana. Dulu sama-sama kita,
Kan, pakcik-pakcik datanglah tempat saya. Belajar 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, setahun. Belajarlah sana. Rumah dah ada. Rasa-rasa banyak duit, wakaflah, tambahlah pahala. Rasa-rasa tak ada duit, duduk aja, bayar duit mengaji aja, tak ada masalah, rumah dah ada. Betul tak? Boleh, insya-Allah tuan-tuan. Boleh ya? Datang nanti ke sana. Dekat saja. Daripada Port Klang. Ini 25 hari bulan ni, 25, 26, 27 nanti semua rehlah islah, rehlah di sana dengan Maulana Helmi ke pondok kita. Siapa-siapa nak ikut boleh insyaAllah naik daripada Port Klang. Sediakan aja korban 300 tiket pergi balik. Lepas tu di sana 3 hari rehlah dekat pondok kita di Sumatera. Daripada insyaAllah siapa-siapa nak ikut silakan. Jadi tuan-tuan, itu saja yang saya dapat berkongsi. Yang penting tuan-tuan, ada niat untuk bantu agama Allah. Jadi bantu agama Allah ni macam mana? Dia kena ikut-ikut aja, mengikut-ikut bantuan Allah. Untuk bantu agama Allah mesti macam bantunya para sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lain. Kan? Sebab dari ayat Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Kan? Kan? Katakanlah ya Muhammad, ini saja jalanku. Maknanya kalau jalan itu saja, mana ada jalan lain? Apa dia adu illallah, iaitu kan datang kepada orang buat kerja dakwah. Adu illallah, buat kerja dakwah. Kan. Kemudian daripada situ baru Allah bagi kita kepahaman dan mengislahkan diri kita semua. Moga. Jadi moga-moga saya dan tuan-tuan dapat buat kerja agama yang akan dikekalkan sampai nanti mati. Mati keluar, mati kita mesti mohon keluar jalan Allah. Minta doa, ya Allah aku keluar, hantar aku kat Jerman, hantar aku kat Afrika, hantar kat mana-mana, tiba-tiba mati kat sana. Alhamdulillah. Kan saya pun niat, saya sekarang ni ada lesen dah, lesen untuk keluar negara jauh, foreign, negara jauh. Tunggulah kalau ada perlu duit kan. Sebab apa? Korban dia dan duit tu, duit belanja sendiri, atas sendiri, harta diri, waktu, infak jalan Allah, tak minta apa-apa. Dan mesti nak bantuan Allah tu mesti macam itu. Kita buat macam sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tak ada minta apa-apa. Jadi kalau dia nak pergi gas tak boleh minta apa-apa. Ini baru datang. Itulah dia maksud hidup. Kita maksud hidup satu aja, yang lain keperluan. Perlu tak yang perlu kat dunia? Perlulah. Jenderal perlu. Jadi lecturer perlu, jadi guru perlu, jadi menteri perlu. Tak habis tak perlu aja tuan-tuan. Itu bukan boleh bawa pun, boleh-boleh tanggungjawabkan untuk selamatkan kita. Yang selamatkan kita apa? Keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari keriduan Allah Subhanahu Wa Taala, cari macam mana sahabat-sahabat yang sudah berjaya mencari keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Mereka 13 tahun kota Mekah, 10 tahun kota Madinah. Dakwah illallah Subhanahu Wa Taala. Datang kepada umat, bawa mereka datang kepada Allah. Ini lah kuncinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini saja tuan. Kita nak cerita kebesaran Allah saja. Tak mau lagi cerita kebesaran makhluk. Allah maha besar, Allah maha kaya, Allah maha segalanya tuan. Kan tuan. Jadi sebelum habis, saya nak nyanyikan satu lagu. Nama lagunya, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ini lagu saya ni. Lagu saya ni saya nyanyikan dalam album Suara Da'i. Suara Da'i ini ada orang yang artis-artis sudah keluar jalan Allah. Zul Yahya, Zul Handy Black, Mel Wing, Ijam Medicine, Ali Ekspedisi, saya, Syed Naha. Kemudian artis dari Indonesia, Derry Sulaiman. Derry Sulaiman. Pernah dengar Derry Sulaiman? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semuanya menghadap ilahi, dunia yang dicari sudah tiada arti. Wah, betul kan tuan? Habis tu kalau kita tak buat juga, tak ibadah, tak buat amal, habislah. Dekat kubur macam mana lah, beribu-ibu tahun. Takut saya tuan. Saya takut, saya tahu. Kalau saya ni dihisap Allah SWT, saya orang paling lama. Tuan-tuan kena menunggulah lama. Nunggu hisapkan saya ni, menunggu lama. Berjuta-juta tahun, beratus-ratus juta. Tapi saya punya niat, ya Allah, aku akan buat kerja, bantu agama kau yang lebih, antar aku jauh-jauh, ya Allah. Antar aku jauh-jauh, banyak-banyak negara lah. Jangan satu negara, banyak-banyak. 2, 3, 4 negara. Lepas tu, pop, syahidkan aku di sana. Itu aja saya mau minta. Sebab kalau tak macam itu,
Tak cukup tuan-tuan, saya tahu saya punya penyakit. Ya kan? Saya yang tahu penyakit saya. Ha, tak boleh sembuh. Ha, cara sembuhannya itulah je tuan. Korban agama Allah satu aja. Jadi doakan saya tuan-tuan, moga saya terus istiqamah dalam kerja saya. Amin. Dan doakan juga madrasah saya, semoga madrasah ini terus ke anak cucu saya. Amin. Dan terus ke hari kiamat kalau boleh. InsyaAllah ya. Jadi itulah tuan-tuan yang dapat saya berkongsi. Dan saya akan nyanyikan lagu ni. Lagu yang bertajuk Tiada Tuhan Selain Allah. Banyak lagu dalam tu. Lagu untuk si Ali, lagu untuk si Izam, lagu saya buat. Allah mudahkan saya buat. Ha, kan? Tapi yang ada lagu 3 hari lagi. Ha, 3 hari dalam tu. Apalagi yang dicari, mari kita sambung kerja Nabi. Apalagi yang dinanti, mari kita sama-sama jadi dai. Apalagi yang dinanti, mari kita mengislahkan diri. Apalagi yang dinanti, mari kita keluar 3 hari. Sebab apa tuan-tuan, bermula daripada 3 hari baru ada 10. Tak boleh tiba-tiba 10 aja. Kan kita mesti pelan-pelan 3 hari tu. 3 hari tu kalau tapai tu, tapai tu kalau direndam 3 hari cantik dia manis keluar. Kan. Buat 2 hari aja tak jadi, jadi masam pula. Ha, kita takut citalah tak menjadi. 3 hari 72 jam pergilah buat amalan-amalan ikut dia. Sami'na wa ta'na. Ikut saja. Senang. Orang makan kita makan. Orang tidur kita tidur. Ha, ya kan? Orang apa-apa tahajud kita ikut tahajud, insya-Allah dapat. Pasti dapat tuan-tuan. Pasti ini janji Allah. Okey, saya akan nyanyikan lagu ni. Lagu yang diberi tajuk Tiada Tuhan Selain Allah sebagai penutup. Dan tuan-tuan, saya ialah tuan-tuan, saya panjang cerita dia kalau nak saya ceritakan, tapi pendekkanlah kan. Sebab kita tak ada waktu ini, habis ni saya nak pergi lagi satu apa dekat apa nama tu? Sate Club eh. Kita buat apa dengan macam sembang santai. Namanya ngeteh. Kalau si Diri dia ngopi, ngomong perkara iman kan. Kalau saya ngeteh. Ngeteh itu ada namanya ngobrolnya Iwan tentang hidayah. Kita akan cerita-cerita hidayah lah. Okey, baik tuan-tuan. Jadi nama lagunya Tiada Tuhan Selain Allah. Jadi tuan-tuan, atas kesempatan juga saya tuan-tuan, saya pondok saya tu tak ada orang tolong sebenarnya. Sendiri-sendirilah. Sikit jual CD. Tuan-tuan bagi-bagi sikit. Adalah orang bagi banyak juga. Sikit-sikit. RM1, RM2, RM3. Itulah pergi sampai sana. Tapi Alhamdulillah 4 tahun. Sekarang buat rumah ni. Kalau tuan-tuan nak datang sana, silakan terbuka. Tak ada masalah. Tak ada masalah. 25,000 bulan ni nak ikut, silakan pergi Pok Klang. Jumpa pukul 10 di sana. Terus berangkat. Sana. 3 hari rela di sana. Mungkin akan pergi ratus-ratus orang juga tau tempat saya. Kan Maulana Helmi kan bawa kan. Kan. Jadi itulah. Dan saya ada buat CD juga lah. CD kalau tuan-tuan nak nanti. Ini eksklusif, tak ada jual dekat kedai. Di sini aja. Tapi dengar dulu lagu. Boleh beli ke tak beli dengar lagunya dulu. Bismillah. Saya minum dulu ya. InsyaAllah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa bagi hidup Allah, siapa bagi mati Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sama-sama. Siapa bagi nikmat Allah, siapa bagi rezeki Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha memelihara semesta alam. Dialah yang maha menyempurnakan segala urusan, termasuk urusan kita pada malam ini. Masya Allah. Allah maha pemberi, menyempurnakan segala urusan. Dia punya chorus tuan-tuan, saya petik daripada satu surah. Tuan-tuan boleh fikir surah ni apa. Terangkan tentang air yang kamu minum. Kamu atau kami yang menurunkannya.
Kami mampu jadikannya menjadi mesin. Mengapakah kamu tidak mensyukuri? Terangkan tentang api yang kamu nyalakan. Kamu atau kami yang menjadikannya untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Dialah Tuhan yang awal dan yang akhir. Dialah yang maha sempurna bijaksana. Dialah Tuhan yang zahir dan yang batin. Bertakbirlah dengan menyebut Allahu Akbar. Takbir. Siapa bagi kaya? Allah. Siapa bagi miskin? Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Siapa beri makan? Allah. Siapa beri minum? Allah. La ilaha illallah. Ini semua kena sebut ni. Nak masuk surga mesti sebut la ilaha illallah. Sebab kunci dia la ilaha illallah baru boleh masuk surga. Ya kan? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, kan? Jadi sama-sama kita ibu-ibu, sama-sama kita ya. Satu, dua, tiga. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan, itu saja yang sahabat dapat berkongsi. Sekali lagi kita saling ingat mengingati, marilah kita ingati, kita niat-niat untuk bantu agama Allah supaya kita supaya bantuan Allah akan datang pada kita. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, walaupun tua, walaupun muda, miskin, kaya, apalagi sakit, sehat, yang penting ada tolak keinginan, pandai ke tak pandai, ada tolak ada keinginan, sama-sama dengan niat kita yang suci, dengan kita ni niat yang ikhlas, insya-Allah Allah akan pilih juga kita untuk berada di jalan Allah Subhanahu taala, insya-Allah. Okey, baik itu saja. Baik datang daripada Allah, yang tak baik juga daripada Allah untuk kelemahan saya di sini. Saya minta maaf pada tuan-tuan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.